Akun Putri Saraliana kini berada di Dubai setelah selesai mengerjakan ibadah umrah di Mekah bersama anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat menerusi perkongsian terbaru Putri Sara di laman Instagram miliknya, di mana dia berkongsi beberapa foto ketika berada di sana. Dalam pada itu, Putri Sara juga turut meninggalkan caption yang meruntun hati mereka yang melihat beserta foto tersebut. Tenangkan dirimu dalam segala situasi, karena ketenangan adalah kekuatanmu, tulisnya ringkas pada ruangan caption. Perkongsian Putri Sarah telah mendapat perhatian daripada ibu mertuanya, yaitu Datin Fatimah Ismail, yang meluapkan rasa sebak dengan keadaan Putri Sarah dan anak-anaknya di Dubai, membawa diri dan anak-anak sehingga ke padang pasir, komen Datin Fatimah. Malah perkongsian Putri Sarah turut mendapat perhatian oleh pakar motivasi terkenal Datuk Dr. Haji Fazil Kamsah, di mana beliau menitipkan kata-kata semangat buat pelaku tersebut. Benar nak, ramai orang hari ini minta cari kekuatan, tapi bila dapat kekuatan, ujian juga bertambah kuat. Bila dapat kekuatan, belum tentu tenang hatinya, namun bila dapat tenang, maka kuat hatinya. Selamat bermusafir dan mencari diri ya nak, tulis Datuk Dr. Haji Fazilah Kamsah. Menjenah ke ruangan komen, rata-rata warganet turut meluapkan rasa kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Putri Sarah. Selain itu juga, mereka turut menjadikan Putri Sarah idola dan inspirasi sebagai seorang wanita yang kuat. I love you kakak Sarah, semoga beroleh ketenangan dan kebahagiaan hingga akhir hayatmu. Putri Sarah nampak semakin kuat, semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan Putri Sarah, sentiasa istiqarah yang dia sabar dan tenang selalu. Semoga Putri Sarah dan anak-anak dapat rahmat dan jagaan Allah.